Halo, ketemu lagi dengan saya Ade. Kali ini kita mau gerakan memakai botol atau memakai engkauet ya, bisa diganti. Kali ini saya ditemani dengan teman saya Sylvia dan teman saya Tara. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kaki dibuka selebar-lebar di sekulir. Jadi, mulai kita relax, kita melakukan. Ambil nafas yuk, persiapan. Waktu buang sesi satu-satu slide, draw. Aku kedua waktunya, sambil mengambil nafas. Kembali ambil lagi nafas, waktu gue ngurus nafasnya. Kembali sepalanya sekarang, aku buang di sekarang. Lagi bantu ke bawahnya. Satu kali lagi yuk, kembali ambil lagi nafas, waktu gue kembali ke bawah. Kembali sepalanya ke bawah, satu di bantu. Kamu pulang dulunya. Kembali ambil lagi nafas, satu dua kembali lurus semuanya, kembali sepanjangnya yang masih. Tarik dan tidak lurus. Oke, kita stretching dulu ya, kita tutup dulu ya, sikunya. Tarik, kita gerakan sampai sudah dulu, tariknya. Ganti yang sebelah kiri. Kedua tangannya bawa ke belakang, dikaitin, kemudian tarik ke belakang, tarik semacamnya ya, sampai bahu mengeluarkan stretch, satu turunin, lalu kemudian bawa ke atas, tarik semuanya ke atas, kita bending ke kanan, lalu ke kiri. Oke, boleh ambil botolnya ya atau envelope-nya. Oke, dari sini kaki kita mau bikin feel, turnout posisi kakinya ya. Dan telapak tangannya menghadap ke arah dalam ya, dengan botolnya. Ya, dari sini kita mau rentangin tangannya dulu, satu garis lurus bahu, ambil nafas. Buang nafas di bawah, turun ke bawah. Lagi, naik lagi ke atas, ambil. Buang ekor semua. Empat kali lagi ya. Rasakan di bagian punggung dan dalam kulitnya. Tiga. Kehadapan terkencang ya. Dua. Satu kali lagi kita mau tahan di posisi renang. Oke, di posisi renang ini kita circle ke depan dulu. Ambil nafas, buangnya balik ke posisi awal. Balik lagi, ambil nafas ke depan, buangnya kembali ke posisi awal. Empat lagi, tetap kuatin lainnya ya. Lagi, dua kali lagi. Terakhir. Oke, kita reverse ya. Sekarang kita ke belakang dulu, baru kembali ke depan ke posisi awal. Lagi, rasakan di bagian deltoidnya. Empat lagi. Tiga. Dua kali lagi. Terakhir. Oke, masih tahan ya di sini. Kita sambil tepuk kedua lututnya, tangan bawah naik ke atas nih. Ambil nafas dulu, buangnya kembali lagi ke posisi awal. Jadi paha dalamnya aktif ya. Kembali tepuk sambil tangan ke atas. Buangnya kembali lagi ke atas. Oke, kita lakukan 4 kali lagi. 3 lagi, rasakan di bagian paha, punggung dan tricepnya. 2, terakhir, tangan posisi di atas yuk. Oke, sekarang posisi botolnya bertempel jadi satu. Kita tekuk tangannya ke belakang yuk, ambil, buangnya bawa ke atas. Oke, rasakan paha dalam, tricepnya. Lagi, 3 lagi. Dua. Terakhir. Cukup. Oke. Kita ganti posisi ya, ke posisi menyamping. Menghadap ke samping. Oke, kita mau ke posisi lanjut. Satu kaki yang kanan di depan, kaki yang
belakangnya gigit pakai tukul center, jempol tengah gigi. Ya, posisi tangannya menghadap ke belakang belakangnya. Ya, kontrol ya untuk bawah tangannya. Dari sini kita menekuk kedua lututnya satu tangan membawa ke depan di ambil nafas. Buangnya dalam posisi awal. Lagi waktu turun ambil nafas. Buangnya balik. Oke, lakukan 4 kali lagi ya. Jadi saya pakai depan dan belakangnya berdiri. Dua lagi. Terakhir tahan. Oke, dari posisi seperti tarik yang paling ke samping yuk ambil, buang balik ke depan. Lagi, lagi 6 kali. 4 kali lagi. 3. 2. Terakhir cukup. Oke, ganti posisi. Kaki kiri di depan, kaki kanannya di belakang. Sama ya, sekarang langsung gigit pakai tukul center. Kontrol lagi untuk mata tangannya. Ya, tonton tangannya menghadap ke belakang. Persiapan lagi, tepuk sambil tangannya lurus ke depan. Ambil nafas, buang kembali. Lagi. Pengharapan dan baik hatinya. 3 lagi. 2. Terakhir tahan. Oke, tangannya open close dibuka, lalu balik tutup. Kontrol paha atasnya. 4 lagi. 3. 2. Terakhir. Oke, boleh taruh dulu botolnya. Dalam posisi duduk, tangannya tampuk ke depan yang kanan, yang kiri ini jauh ke belakang. Kalau botol dan muka kurang ya. Rasakan bagian duduk dan tangan terkulai atau nafas ya. Ganti ke posisi sebelahnya. Cukup. Oke, kita duduk menghadap ke depan. Lama kakinya sangkau jadi satu. Masukin ke arah dalam. Kemudian buat turun badannya ke depan ya, pelan-pelan. Bebaskan bagian paha dalam, duduk sampai punggung ya. Tahan ya. Nah, 5 nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali rendah. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih.